Ya, ini pemirsa, aksi peduli sosial di masa pandemi COVID-19 terus bergulir. Ya, gotong royong untuk sesama dan dukungan untuk tim medis terus mengalir. Budi Hermanto, warga Yogyakarta, menginisiasi gerakan APD untuk tim medis Indonesia. Ini Budi mencari dan mengumpulkan relawan penjahit untuk memproduksi APD secara mandiri untuk kemudian didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas ini di berbagai wilayah di tanah air. Budi Hermanto, warga asal Yogyakarta ini berinisiatif untuk terlibat menjadi relawan COVID-19, khususnya bagi tim medis Indonesia. Saat Indonesia sempat mengalami kelangkaan alat pelindung diri atau APD, Budi bergerak mencari jalan melalui cuitan untuk mengumpulkan rekan relawan lainnya. Ia mengumpulkan para penjahit rumahan yang bersedia untuk menjahit APD secara mandiri, untuk kemudian diberikan kepada tim medis. Bahannya kami dapat dari donasi, ada teman yang mendonasikan bentuknya kain dan bahan. Tentu kain dan bahan yang telah kami uji ya, karena kami di awal-awal bahannya kita ujikan ke Balai Besar Tekstil yang benar yang kayak apa. Ingat, ada banyak teman-teman donatur yang memberi kami dalam bentuk gulungan-gulungan kain gitu. Ada juga yang membantu kami bentuk uang yang kemudian kami belanjain bahan. Gerakan APD untuk tim medis yang diinisiasi oleh Budi sudah berlangsung sejak Maret 2020 hingga saat ini. Waktu itu seminggu paling bisa cuma 100 gitu ya. Tapi dalam perjalanannya setelah teman-teman penjahit bisa membuat APD dengan baik dan cepat ya, kita bisa produksi seminggu bahkan bisa sampai 2000-an. Yang tadinya jadi 100 menjadi 2000, selain memang jumlah penjahitnya juga semakin banyak. Maka kami lakukan ini untuk mereka agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik dan percaya diri lah, karena alat pelindung dirinya cukup. Sekaligus juga memberikan harapan kalau semakin banyak orang yang sembuh kan semakin ini penyakit bisa kita lalui dan kita hadapi. Ribuan APD sudah didistribusikan di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Ya, Fandi, kalau tadi Rifki adalah pahlawan pendidikan, Mas Budi ini adalah pahlawan dalam bidang kesehatan di tengah pandemi. Dan kita sosial sudah terhubung juga. Betul sekali. Kita sudah terhubung dengan Budi Hermanto. Selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi, Mas Selamat Budi. Selamat pagi, Mbak. Baik, terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya. Mas Budi, ini dengar-dengar dalam seminggu bisa menyalurkan 2000 APD hanya dalam seminggu. Ini menginisiasi hal yang positif sekali seperti ini. Latar belakangnya apa, Mas Budi? Ya, dulu ya kami, saya dan teman-teman di Majelis Mujahidin kan melihat ada kebutuhan alat pelindung diri dalam ragam bentuk para medis kita di daerah, yang kami kemudian mengajak banyak teman untuk membantu dengan harapan ya, satu tentu biar para medis ini nggak terpapar COVID, karena waktu itu saya bayangin kalau para medis juga kepapar COVID terus siapa yang akan nyembuhin saya, teman-teman saya yang kalau telah, semoga itu tidak terjadi ya, terpapar COVID gitu. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan kita waktu itu bisa bantu dengan cepat gitu, banyak penjahit yang juga membantu, ya bisa sampai 2000 pieces kita bikin dalam seminggu di Jogja dan sekitarnya. 2000 pieces yang bisa produksi, berapa penjahit yang membantu, Mas Budi? Di Jogja ada 68 penjahit, tapi tidak hanya di Jogja, ada beberapa kota lain di sekitar Jogja yang juga membantu ini, termasuk di Semarang dan di Jakarta gitu, dengan pola yang sama dengan apa yang kita lakukan, tapi lebih banyak memang kami yang di Jogja yang membuat. Lebih dari, dalam catatan saya 68 penjahit yang ada di Jogja. Puluhan penjahit ini kurang lebih 68 orang, semuanya relawan kah? Atau ada yang dibayar kah? Atau bagaimana, ya, Mas Budi? Iya, di awal-awal itu para penjahit betul-betul nggak mau dibayar karena mereka pikir saya mau bikin hanya beberapa puluh gitu. Tapi dalam perjalanannya saya bilang ke teman-teman, ya ini harus dihitung lah. Minimal ongkos menjahitnya berapa, kemudian mereka menyepakati misalnya satu kain itu dibayar Rp15.000 untuk satu kain, sampai Rp20.000 kalau kainnya yang jenis tertentu misalnya gitu. Baik, ini kan kegiatan sosial ya Mas Budi, kalau ada upah begitu untuk yang menjahit, dananya dari mana Mas Budi?
Ya, kami waktu itu ada donatur, di donatur yang membantu mengongkosin penjahitnya kan gitu. Walaupun di awal-awal sebagian besar para penjahit ini betul-betul membantu kita. Tapi di perjalanan ada yang membantu. Oke, penjahitnya berapa tuh sehari bisa bikin 3, mereka dia dapat 45.000 kalau dia 3 biji untuk satu kain gitu. Ada donasi yang waktu itu diberikan ke kami untuk kita berikan ke para penjahit. Untuk membantu para penjahit juga ya Mas ya di tengah pandemi ini. Jadi ada perputaran ya, ekonomi betul. Ya di sana. Oh, betul untuk Mas betul. Budi. Mas Budi, betul. Tentu ini untuk APD ya. tidak boleh sembarangan. Ada tahap-tahap pengecekan tidak sebelum didistribusikan kepada tenaga kesehatan, Mas Budi? Ya, tentu ya di awal-awal itu karena saya tidak tahu persis sebetulnya standarnya kayak apa, maka yang saya lakukan waktu itu adalah saya ngecek ini ke beberapa kolega dokter yang saya kenal, termasuk juga misalnya ke balai pengendalian penyakit infeksi dan menular kan gitu, termasuk ada dokter yang datang ke kantor saya untuk ngecekin satu-satu di awal-awal begitu, yang kemudian para dokter udahlah daripada nggak ada ini daripada kami pakai jas hujan ini jauh lebih baik Mas Budi kan gitu, awalnya begitu. Kemudian kami kirimkan bahan itu ke balai besar tekstil, di tengah jalan juga kita kirimkan ke BPPT untuk uji dropletnya apakah kain yang kita pakai sudah layak untuk itu, dan alhamdulillah dari uji di Balai Besar Tekstil maupun BPPT menyatakan bahwa jenis kain yang kita pakai waktu itu layak sebagai alat pelindung diri buat para medis. Baik, Mas Budi terima kasih banyak insight-nya, inspirasinya, semoga bisa terus memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Sehat selalu Mas Budi. Terima kasih Mas Budi, ini juga mungkin ada donatur yang menyaksikan ya. Bisa juga ikut serta bergabung bersama Mas Budi di sana. Dan pemirsa, ini ada informasi juga, seorang guru di Sumenep, Madura, Jawa Timur, Afan Faturrahman, menempuh jarak puluhan kilometer untuk mengajar ke rumah-rumah siswa. Sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dampak dari pandemi COVID-19 berdampak pada siswa di daerah yang kesulitan belajar daring karena tidak memiliki smartphone dan sulitnya akses jaringan internet. Ini adalah guru Afan. Nama lengkapnya Afan Faturrahman, guru SDN Batu Putih Lauk 3, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jika pada umumnya siswa dan guru terapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19, berbeda dengan guru Afan. Pembelajaran daring tidaklah mudah bagi guru Afan. Ia dan siswanya tinggal di desa yang memiliki keterbatasan akses jaringan internet. Bahkan kebanyakan siswa tidak memiliki ponsel yang mendukung sistem belajar daring. Karenanya, guru Afan memutuskan untuk datang ke rumah-rumah siswa mengajar secara langsung. Jarak tempuh dari rumah saya ke sekolah kan kisaran 20 kilo. Nah, dari sekolah itu ada rumah siswa saya yang harus ditempuh dengan perjalanan 2 kilo. Kalau dari rumah saya ke sekolah 20 kilo, kemudian dari sekolah saya harus menuju rumah siswa saya, ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo setengah. Ini tentu saja membutuhkan tenaga yang lebih untuk mencapai rumah siswa. Kalau dalam cuaca yang normal, saya biasanya bisa menjangkau 6, 7, sampai 8 rumah siswa. Pernah juga sampai 11 rumah siswa. Tapi kalau kondisi cuaca kurang bagus, atau turun hujan, biasanya saya hanya mampu 5 rumah, ada yang pernah 4 rumah atau 4 siswa. Harapannya adalah ya semoga saja pandemik ini segera berakhir, terus kemudian pembelajaran bisa normal seperti itu. Guru Afan sadar bahwa apa yang dilakukannya bertolak belakang dengan peraturan pemerintah yang menetapkan sistem belajar daring selama pandemi COVID-19. Ia memang bukan satu-satunya guru yang terpaksa mengajar ke rumah siswa karena pandemi. Tapi dari sosoknya, kita dapat melihat pahlawan tanpa tanda jasa yang patut digugu dan ditiru.